Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi di awal videoku ini adalah video daging. Dan daging ini bisa kalian tebak. Apakah kalian bisa menebaknya ini daging apa? Jadi kalian boleh komen di bawah. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi kita sekarang berada di pasar. Kita akan lihat suasana pasar menjelang Konien, yaitu Lebaran Cina. Jadi di sini itu karena mau Lebaran Cina, pasarnya rame banget guys, dan nuansanya itu nuansa Lebaran-Lebaran gitu. Itu banyak sekali makanan-makanan ringan seperti pingkan-pingkan gitu untuk Lebaran. Karena tradisi orang Taiwan juga sama ya, kalau Lebaran itu di rumah banyak sekali makanan-makanan ringan gitu. Jadi di pasar juga sudah banyak makanan-makanan yang dijual itu makanan ringan. Jadi langsung saja kita lihat suasana pasar menjelang Konien, yaitu Lebaran Cina. Dan sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku guys. Ya, jadi di sini kita bisa membedakan antara daging babi dengan daging sapi ya teman-teman. Jadi dari warnanya saja sudah terlihat jelas beda ya, apalagi kalau kita sudah melihat seratnya, karena serat daging sapi sendiri itu terlihat lebih padat dan jelas, kalau daging babi lebih lembut ya. Dan ayam panggang ini salah satu makanan favorit orang Taiwan ya. Selain ayam, bebek juga lebih nikmat dipanggang teman-teman. Jadi panggangannya seperti ini ya. Dan yang ini itu kaki babi ya, kaki babi yang sudah dimasak matang. Ya, jadi ini dia teman-teman, aroma Lebaran Cina sudah tercium di sini. Karena di sini itu sudah banyak makanan-makanan khas Lebaran orang Cina ya. Jadi orang Taiwan itu kalau Lebaran pastikan di rumahnya banyak makanan-makanan ringan seperti ini. Ada permen, makanan-makanan ringan dan sebagainya. Jadi untuk keluarga besar yang datang bersatu melihat orang tuanya, biasanya kalau ada orang tua itu pasti datang semua. Seperti ini adalah manisan ya, manisan kayak manisan jeruk gitu. Ya sama sih seperti orang Indonesia juga. Kalau ada orang tua hari raya pasti berkumpul di tempat orang tua ya, sampai saudara-saudara kumpul semua. Jadi makanan ini itu wajib ada. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini adalah jambu batu. Di Taiwan itu jambu batunya besar-besar sekali ya, dan rasanya sangat manis. Juga di dalamnya itu bagus banget. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini ada kembang kol ya, kalau tempatku bilang kembang kol. Itu unik sekali ya warnanya, ada warna ungu, warna kuning. Kalau yang warna putih sih sudah biasa ya menurut aku, tapi ini lucu gitu. Dan di sini juga ada berbagai macam cabe warnanya itu juga unik ya, warna-warni dari kuning, merah, oranye, hijau dan putih gitu. Dan di Taiwan juga ada berbagai macam jamur ya teman-teman, jamurnya itu
Banyak sekali sebenarnya, cuman di sini aku lihat baru ada 3. Sebenarnya banyak sekali macam-macam jamur di Taiwan, karena orang Taiwan itu sangat suka sekali dengan jamur dan kacang-kacangannya, itu biji-bijian seperti ini. Kalau di Indonesia sendiri, kacang-kacangan itu lebih murah ya harganya, tapi kalau di Taiwan lebih mahal itu kacang-kacangan seperti ini, teman-teman. Dan sayur ini aku sendiri tidak tahu namanya apa ya teman-teman. Jika kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. Ya, ini adalah buah bidara yang sudah dikeringkan. Jadi ini tuh rempah-rempah untuk masakan-masakan orang Taiwan seperti sup gitu, karena orang Taiwan itu suka sekali dengan sayur sup gitu ya. Mereka itu tahu karena buah bidara itu sangat bagus sekali untuk kesehatan. Dari batangnya dan buahnya mereka gunakan untuk bikin sup gitu, kayak sup ayam ataupun daging babi dan lain-lainnya. Ya, jadi berbagai macam mantau bisa kalian lihat di sini. Kalau orang Indonesia sendiri bilangnya bakpao ya. Dan ini orang Taiwan menggunakannya untuk sembahyang ya. Jadi untuk sembahyang orang Taiwan menggunakan seperti sapu lidi gitu. Aku nggak tahu. Halo, Mei. Mau beli apa? Ikan. Mau beli apa? 这个是干贝的，这个是水鱼条的，再尝哈，哈，换另外一个。 Penasaran dengan ini, ini keju. Ini kayaknya pedas banget deh. Jadi tadi itu aku habis ke pasar karena suasana mau lebaran, jadi di pasar itu rame sekali. Terus tadi juga aku beli ya, ini roti tawar buat sarapan, karena kemarin aku beli itu ya, beli apa, susu, jadi aku bisa kasihkan ini sama margarin, itu enak banget. Dan tadi aku beli jagung, ini tuh jagungnya bagus banget ya.
Ini jagung 4 biji, berapa tadi tuh 50 NT ya? 50 NT kalau uang Indonesia sekitar 20 ribu. Terus aku juga beli ini. Ini tuh apa ya namanya ya? Untuk bikin dumpling itu. Jadi ini bahannya. Dan aku juga tadi sempat beli ayamnya, ayam yang sudah digiling ya. Jadi nanti aku masak ini, dibikin dumpling enak banget guys, aku suka banget. Terus aku juga beli makaroni, makarona ini. Aku kangen sekali sama makanan Arab Saudi gitu ya. Jadi aku pengen bikin makaroni besamel ya. Tapi karena di sini nggak ada itu apa sih namanya oven, jadi aku pakai yang untuk menghangatkan makanan itu kayak microwave gitu. Terus tadi juga aku beli mie, ini tuh produk Thailand ya, tapi biasanya produk Thailand itu asam deh mie-nya, aku suka yang asam-asam gitu. Jadi ini tuh kayak ada jeruk nipisnya ya, rasa jeruk nipis sama rasa udang. So food ini tuh jadi flavor pedas asam, aku suka banget. Ini isinya ada 6 kalau nggak salah, harganya cuman berapa ya tadi, 39, murah banget kan guys. Terus aku juga beli sabun cuci piring ini guys, habis sabun cuci piringku. Sekarang sayuran lagi murah ya teman-teman. Dan ini jahe, jahe tadi tuh yang besar-besarnya itu mahal, tapi kalau yang kecil-kecilnya murah. Ini yang kecil-kecilnya yang kayak gini, jadi satu plastik ini cuma 10 NT. Murah banget ya, kalau yang besar tadi mahal. Dan tomat, tomat pastinya ini lagi murah banget ya. Ini tomat 4 biji segede-gede gini, cuma 10 NT, murah banget teman-teman. Jadi sekarang sayuran itu lagi murah. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Si Bolang Formosa, karena itu juga channelku juga ya teman-teman.